Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Jumpa lagi di channel Bang HP Channel yang menjual handphone Handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau Video kali ini Bang HP ingin mereview Satu unit lagi dari flagshipnya terbaru Samsung Yang banyak sih Kemarin-kemarin banyak yang nanyain ya Bang HP punya ini enggak? Bang HP punya ini enggak? Gitu. Ya enggak ada Sekarang alhamdulillah ada lagi nih Nah ini ini adalah Samsung Galaxy S23 RAM 8 internalnya 256 GB. Warnanya green, dia hijaunya kayak apa ya? <coughs> kayak grafit sedikit gitu ya. Jadi dia sebetulnya ini hijau. Kelengkapannya ini full set original nanti kita lihat uh, isinya resmi sein jadi nggak usah khawatir terkait sinyal jaringan teman-teman udah tahu kalau spek eh, uh, bisa buka Google lah ketik aja spek Samsung ya, kayak gini ya samsung.com ini udah disebut layarnya 6,1 inci terus kameranya 50 50 megapiksel dan yang lainnya -lain ini Insyaallah teman-teman bisa mudah ya buat nyari speknya karena Bang HP kalau bacain ini kepanjangan ya takutnya nyaingin sales Samsung juga nggak enak jadi begini begitunya teman-teman bisa baca e, mudah ya Insyaallah e, yang Bang HP ingin review itu secara fisik Uh, terus fungsi-fungsinya Hardwarenya apakah ada kerusakan Atau masih oke okay, gitu ya Seperti itu kayak berat 168 gram Ya itu, -itu bisa dibaca dah Dari fisiknya terlebih dahulu teman-teman ya, Fisik belakang ya Ini di bagian belakang insya Allah masih oke okay lah Ini ada anti gores Rupa ya kayak hidrogel juga Dia buat pelindung belakang tuh Ini stiker masih ketutupan Jadi gelembung-gelembung ini masuk angin aja ya Tapi kalau pecah retak enggak Masih oke okay, Mulus bagian atas juga masih bagus sebelah kiri juga aman kameranya dia tiga buah tanpa bezel apa tanpa frame frame ya di sini seri S23 udah kayak gini nih. lanjut ini juga mulus kaca kamera nggak ada masalah bagian bawah tempat sim cardnya dual sim mulus port charger lubang speaker sudut pertama juga oke okay. dan memang ini unitnya produksinya tahun ini lah ya jadi insya Allah masih oke okay masih baru. Terus kalau nanya bang udah ada secondnya, iya. Jangankan ini udah berapa bulan? Seingat bang tapi ini launching bulan 2 atau bulan 3 ya? Sekarang udah bulan 7 ya, udah udah lumayan banget. Satu bulan setelah launching aja bisa ada secondnya. Nih, oke okay ya, tombol power, volume up and down sih bagus. Sudut kedua juga oke. Okay. Bagian atas cuma ada lubang mikrofon ini juga masih mulus. Ini warnanya apa ya? Mungkin disebutnya hijau juga kali ya bezelnya kita ngeliatnya kayak gini sih warnanya kayak gelap gelap gini, mulus, masih cakep, ke sudut terakhir ya. untuk layarnya ini insya allah juga sama masih mulus, sudah terlindungi anti gores juga, masih sedikit-sedikit gelembung ya wajar lah ini dipakai atau mungkin masang sendiri kali. biasa kalau toko sih yang masang rapi ya biasanya. oke, okay. aman, nggak ada lecet ataupun pecah dan retak masih bagus 6,1 inci pas banget sih emang ya bisa dipegang pakai satu tangan lah ini nggak ada lecet kamera selfie nya juga sudut atas juga aman jadi ini udah ada anti gores depan belakang ya kalau pinggir-pinggirnya nggak ada nggak anti gores fingerprint kita tes pertama dari sini fingerprint berfungsi dengan baik layarnya udah AMOLED 2 X ya jadi udah cakep banget terus yang kedua face ID gambar gembok ini biar kebuka teman-teman responsif langsung dicek juga untuk bagian NFC NFC nya kedetek dengan baik IMEI nya ini 7793 SINnya rr 7793 Oke okay. 8x256 Green Oh untuk harganya sendiri Full set ORI teman-teman ini Bang HP jual eh, 11 juta teman-teman 11 juta Bang HP juga ada kasih garansi personal selama 7 hari jangan jatuh atau kecemplung air ya Benar produksinya di eh, Februari Produksi di Februari okay. Untuk layar pertama ini pengecekan layar aman nggak ada penyakit layar birunya masih normal bang pecek masih bagus hijau juga sama bersih ya ataupun di warna merah ini receiver atau earpiece suara penerima telepon kedengeran suara penerima telepon ntar bang benerin mikrofon dulu ya ini agak, agak, turun headsetnya nah sip mudah-mudahan makin jelas sekarang getar getar juga oke okay, kenceng kamera nah ini dia dari sektor kamera tadi teman-teman bisa cek berapa megapiksel ya, tapi kadang dari suatu tipe atau suatu brand e, secara tertulis megapiksel tuh nggak berpengaruh besar, teman-teman. Misalnya gini, ada tipe tertentu 100 megapiksel dibandingkan dengan 40 megapiksel tapi lebih bagus 40 megapiksel dari tipe tertentu gitu ya, biasanya gitu biasanya. Jadi nggak semua ini R3 ya, aduh bang apa lagi goyang, ini aslinya lebih bagus untuk kamera zoomnya touch screen kita sentuh tata cara pembeliannya yang berminat ada tiga pilihan teman-teman bisa -teman. COD ke rumah bang HP di daerah Cibinong Bogor Jawa Barat yang kedua transfer langsung yang tidak pakai Tokopedia atau Shopee speaker ini stereo atas bawah uh mantep ya nggak ada jeda nih cepet banget emang ngebut soalnya chipsetnya udah tertinggi dan 4 Galaxy jadi inget Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy uh Galaxy jadi khusus buat Galaxy ini lebih ngebut lagi kalau baca-baca internet mah gitu ya ini kamera selfie-nya kita tes aman kameranya juga efisiensi baterainya juga walaupun ini kelihatannya kecil mungil tapi awet seharian eh kelewat ya ulang lagi ya tadi grip sensor udah sekarang black hitam pekat nah ini jadi untuk hardware insyaallah ini udah semua teman-teman untuk sistem operasi atau ini uh, software lah ya ini udah paling update lah seri terbaru pasti dapat lebih dulu dibandingkan dengan seri lama orang seri lama aja dapat Android 13 apalagi yang ini gitu ya Android 13 One UI 5.1 baterainya 3.900 jadi bang HP juga masih ada di sini yang kecil-kecil teman-teman yang mungil-mungil nih ada S21 S22 dan S23. Cakep. Harganya yang ini cuma 6 jutaan, yang ini 7 jutaan, yang ini 11 oh ya. Jadi teman-teman eh, tergantung kebutuhan dah. Untuk RAM dan internal sama. Mau seri S21, S22, S23 semuanya 8/256. Dibikin kayak 12 gitu ya. Kenapa ini nggak mau dibikin 12? Karena 8-nya aja udah ngebut gitu, teman-teman. 8 aja udah ngebut apalagi 12 terlalu ngebut takutnya kekencangan entar kita ketinggalan lagi ya. Canda ya itu gitu dah pokoknya teman-teman. Kenapa 8 terus ya? Padahal Note 10 Plus dibikin RAM 12. Mana sekarang udah habis langsung Note 10 Plus terbang ke Papua. Refresh rate-nya adaptif sampai 120 Hz. itu ya. Tuh hasil foto-fotonya udah oke okay sih. Jadi insol ini udah oke okay semua teman-teman. Secara hardware, fisik dan juga software kelengkapannya eh, sekarang kerdusnya kayak gini ya agak bingung bang api juga kenapa begini jadi tampilan aja ini Samsung kabel buku ya, udah kabel aja sih sebenarnya yang dipakai yang lain yang enggak WhatsApp bang api di sini teman-teman kalau yang mau tanyain ya tata cara pembelian udah bang pinpoint tadi ada tiga pilihan jangan ditanya gini bang bisa kredit nggak jawabannya nggak bisa terus yang kedua bang saya maunya COD uh, unit saya terima di rumah baru saya bayar cash nggak bisa mau dibayar cash kemana ke kurir nggak ada yang bisa terus apa lagi yang ketiga eh uh, bang saya nggak percaya bang sama abang kalau transfer langsung ya udah pakai toko PD shopee bang saya nggak punya toko PD shopee ya agak susah juga ya kalau belanja online nggak pakai marketplace bang Ape saranin belanja di toko terdekat yang dekat rumah gitu ya. ya itu aja sih terima kasih yang udah menyimak sampai akhir jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu selamat berakti, berakhir pekan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh bang Ape masih punya A34 di sini lupa